Aplikasi Property Axis merupakan sebuah aplikasi yang menawarkan pengesyoran hartanah berdasarkan analitik data besar daripada data sumber dan terbuka. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi, aplikasi tersebut juga dapat membantu Sarawak mencapai visinya menjelang 2030 menerusi sektor ekonomi digital. So di sinilah kita merasakan bahawa peranan digitalisasi itu amat penting sekali. Peranan pencipta yang boleh mencipta app seperti yang dilakukan oleh Karuna Sarawak Selangor Berhad bersama-sama dengan Julaihi berkata demikian ketika berucap pada perasmian Majlis Pelancaran Aplikasi Pasaran Hartanah Pertama di Sarawak, Property Axis pada Sabtu. Aplikasi Property Axis telah dicipta oleh sebuah syarikat teknologi digital iaitu Karuna Sarawak yang menggabungkan beberapa nilai Karuna untuk menghasilkan reka bentuk terbaik dengan inovasi teknologi yang membolehkan pengalaman mesra pengguna.